Ikatan cinta itu dikuatkan dengan perkahwinan yang sepatutnya indah. Suami isteri perlulah saling memahami dan menyokong antara satu sama lain agar tanggungjawab dan amanah dalam keluarga dapat dijalankan dengan baik. Itulah yang sebaiknya untuk menjadikan sesebuah keluarga itu mawadah warahmah. Tetapi tahukah anda, pada tahun 2013, seorang lelaki telah membunuh isterinya sendiri dan dikatakan di dalam laporan bahawa wanita itu telah diseksa selama 10 tahun perkahwinannya. Ikuti kisah ini. Pada 19 Mei 2013, orang kerani perakaunan yang mempunyai 4 anak menemui ajal di tangan suami sendiri yang bertindak mendera dengan memijak dan menikam pisau di tubuh mangsa. Dalam satu kejadian dipercayai berlaku di sebuah rumah di Lot 18, Kampung Petaling Bahagia, Puchong. Tragedi menyayat hati itu menimpa mangsa Nur Hidayah Egani yang ketika itu baru berusia 28 tahun, dipercayai berpunca daripada perasaan tidak puas hati si suami apabila isterinya itu mahu menuntut cerai. Mangsa dikatakan meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM setelah dihantar sendiri oleh suami serta saudaranya untuk menerima rawatan kira-kira pukul 8 pagi hari kejadian. Difahamkan mangsa sebelum itu telah bergaduh dengan suaminya yang berusia 39 tahun dan punca pertengkaran disebabkan suspek mahu kembali semula ke pangkuan isterinya. Difahamkan salah seorang daripada mereka memfailkan proses perceraian di Mahkamah Syariah sejak Februari 2013. Namun dipercayai mangsa enggan berbaik semula dengan suspek dan tindakannya itu menyebabkan dia dipukul sehingga tidak sedarkan diri. Selepas menghantar mangsa ke hospital, dikatakan segera melarikan diri kerana bimbang ditangkap polis. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Khairi Ahrasa mengesahkan kejadian tersebut dan berkata kes ini dilaporkan sendiri oleh kakak mangsa yang bergegas ke PPUM sejurus dimaklumkan oleh adik suspek. Pengadu yang berusia 37 tahun itu pergi ke PPUM untuk melawat mangsa. Namun sejurus tiba di ward kecemasan, dia dimaklumkan oleh doktor bahawa adiknya itu sudah meninggal dunia. Siasatan awal mendapati terdapat banyak kesan lebam baru dan lama pada badan mangsa, dipercayai akibat dipukul. Mengulas lanjut, Khairi memberitahu pasangan itu yang sudah berumah tangga selama 11 tahun dan dikurniakan 4 orang anak itu dipercayai bergaduh kerana suspek enggan menceraikan isterinya. Dalam proses perceraian itu, pasangan itu tidak lagi tinggal bersama dan mangsa dikatakan tinggal di rumah ibunya di PP Projek Perumahan Rakyat Muhibah di Jalan Kelang Lama. Menurut beliau, polis sedang memburu suspek dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sementara itu, kakak mangsa Umi Kalsum Egani mendakwa adik kelima dari 6 beradik itu diugut oleh suspek beberapa kali. Sebelum ini termasuk ugutan bunuh setiap kali mangsa melarikan diri apabila berlaku pertengkaran. Dakwanya lagi, suami adiknya itu seorang yang panas baran dan adiknya sering dipukul sepanjang 11 tahun perkahwinan. Mangsa sebelum ini melarikan diri ke rumah ibu mereka kerana tidak tahan dipukul. Malah beberapa hari sebelum kejadian, dia tinggal di sebuah hotel kerana sering diikuri oleh suspek. Menceritakan lebih lanjut, kakak mangsa berkata adiknya menerima nasib malang selepas melahirkan anak sulung yang kini berusia 10 tahun dan kurang upaya. Keadaan anak sulung mereka bukan penyebab utama arwah dibelasah, namun tabiat suaminya yang ketagih dadah dan arak selain panas baran menyebabkan adiknya menjadi mangsa belasahannya. Namun pada 20 Mei 2013, sehari selepas pembunuhan ini berlaku, pihak polis berjaya menahan suspek bagi membantu siasatan atas kes ini. Pada 19 Februari 2014, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 28 April sehingga 30 April 2014 serta 5 dan 6 Mei untuk perbicaraan kes ini. Hakim Dato' Ameliati Hong Yeo Abdullah menetapkan tarikh itu selepas kes tersebut sebelum ini didengar di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur. Jamaluddin Ali dituduh membunuh Nur Hidayah Egani di rumah mereka di Kampung Petaling Bahagia, Batu 5 Jalan Puchong di antara 15 sehingga 17 Mei 2013. Jamaluddin yang dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan berdepan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Suasana di Mahkamah Tinggi diselubungi kesedihan selepas seorang wanita memberikan keterangan impak mangsa dalam keadaan beremosi menyebabkan segelintir pengunjung di galeri awam menitiskan air mata. Umi Kalsum Egani yang juga kakak mangsa berkata, kejadian yang menimpa adiknya disifatkan menyayat hati apabila mangsa ditampar, dipijak, dibelasah dan dipukul dengan joran oleh suaminya selama 10 tahun di rumah mereka.
Umi Kalsom berkata ibu dan keluarganya boleh menerima hakikat jika Nur Hidayah meninggal dunia akibat penyakit. Namun sukar menerima kenyataan mangsa maut kerana dibunuh kejam oleh suaminya yang ganas. Mengimbas kembali pada hari kejadian, pada 17 Mei 2013, dia dan ibunya Jamilah Lian, 67 tahun, pergi ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM dan doktor memaklumkan Nur Hidayah meninggal dunia selain memaklumkan kecederaan dialaminya sangat dahsyat sehingga merosakkan organ dalaman mangsa. Keganasan rumah tangga terhadap mangsa sudah lama, malah keluarga menyimpan 8 hingga 10 salinan laporan polis, tidak termasuk yang hilang akibat tindakan adik iparnya yang kerap memukul adiknya. Perbuatan adik iparnya juga meninggalkan kesan trauma terhadap 4 anak mereka berusia 7 hingga 14 tahun kerana keganasan tertuduh di depan mata mereka menyebabkan ada yang tidak mahu berkahwin kerana risau senasib seperti ibu mereka. Malah, ada anak mangsa yang tidak suka dengan lelaki bernama Din kerana menyerupai ayahnya. Namun pada 20 Januari 2017, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap Jamaluddin Ali, didapati bersalah membunuh Nur Hidayah. Jamaluddin yang berbaju putih hanya tersenyum memandang ke arah beberapa ahli keluarga yang hadir selepas mendengar keputusan dibacakan Hakim Datuk Amelia Teng Hogia Abdullah. Tidak cukup dengan itu, pada 26 Mei 2020, Mahkamah Rayuan kemudian turut mengekalkan hukuman yang sama terhadap tertuduh. Walau bagaimanapun, pada 24 November 2021, tertuduh bernasib baik apabila terlepas hukuman tali gantung lepas Mahkamah Persekutuan menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun ke atasnya kerana membunuh tanpa niat. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim yang diketuai Presiden Mahkamah Persekutuan Tan Sri Rohana Yusof terhadap Jamaluddin Ali yang ketika itu sudah pun berusia 47 tahun selaku perayu selepas menggantikan pertuduhan membunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan gantung sampai mati kepada membunuh tanpa niat mengikut Seksyen 304-A Kanun Kesesaan iaitu penjara maksimum 30 tahun dan denda. Dua lagi hakim yang turut bersidang ialah Hakim Datuk Muhammad Zawawi Saleh dan Datuk Abdul Rahman Sebli. Sebelum ini, tertuduh yang telah menghantar representasi pada 14 Oktober 2021 memohon untuk mengetepikan hukuman gantung yang disabitkan oleh dua mahkamah sebelum ini. Jabatan Peguam Negara AGC kemudian pada 16 November 2021 membenarkan permohonannya yang dikemukakan tertuduh. Dalam penghakimannya, panel 3 hakim itu berpendapat hukuman penjara mengikut Seksyen 304-A selama 25 tahun itu adalah setimpal dan ia berkuat kuasa bermula tarikh tertuduh ditangkap pada 20 Mei 2013. Masa prosiding, Hakim Muhammad Zawawi berkata perkahwinan merupakan satu ikatan suci, setia dan penuh dengan kasih sayang. Tetapi, apabila ada yang mengkhianati, maka timbul perasaan marah. Namun setiap perselisihan ada penyelesaiannya. Terdahulu, Peguam Atri Bahardin yang mewakili tertuduh ketika berhujah berkata dalam kes ini, tertuduh tidak menggunakan sebarang senjata atau senjata berbahaya atau senjata tajam untuk memukul mangsa. Justru pihak pembelaan memohon hukuman penjara 15 tahun dikenakan terhadapnya. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fairuz Johari ketika berhujah pula berkata, pihak pendakwaan memohon satu hukuman penjara selama tempoh 25 tahun dikenakan terhadap tertuduh. Meskipun seksyen dikenakan terhadap tertuduh 304-A, namun dalam kejadian ini satu nyawa telah melayang. Apatah lagi mangsa dalam kes ini merupakan isterinya sendiri, yang mana mangsa telah mengalami 34 kesan kecederaan akibat dipukul. Dalam prosedur perbicaraan ini, pihak pendakwaan telah memanggil 24 saksi manakala mahkamah mendengar keterangan dua saksi pembelaan. Begitulah kes ini. Seorang suami itu harus menjadi pelindung dan pembimbing yang baik kepada seorang isteri. Perasaan marah itu harus dilawan dengan kuatnya kesabaran daripada seorang suami untuk melayani kerenah seorang isteri yang dicintai agar menjadi wanita yang soleha dan baik. Semoga apa yang berlaku dijadikan pengajaran buat masyarakat di luar sana, dan kita cukup berharap tertuduh bertaubat daripada segala kesalahan yang telah dilakukannya. Dan kita juga mendoakan supaya Allahyarhamah Nur Hidayah Egani diampuni segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.